Hot FM. Ya, ayam kulit favorite aku. Eh, banjir kulit? Dia kan jarang main juga, kan? Tahu-tahu bila buka pintu. Baru hari itu. Siapa belanja kau makan? Alah, itu bukan dapat duit free. Mana kau belanja makan? Okey, so nanti aneh kali ni. Before kita mulakan dengan upacara kita pada hari ini. Dia kira mukadimah lah. Yeah. Sebab kita appreciate you guys so much. And we love all of your comments. Saya pernah kena semua. Tapi ada satu kes, mak saya cakap, datanglah sini tolong mak masak. Walaupun waktu tu saya memang tengah masak pun. Apa masalah mak kau ni? Nama dia. Syifa Hilmi. Okay, next, next. Okay, ni Farouk Hasni. Ya. Benda ni memang betul. Benda okay. Ni memang legit berlaku okay. Jugalah. Silakan. Mak-mak bila beletir. Kau ni dah tak ada mulut ke nak jawab? Ha? So, bila kau jawab, kau dah pandai menjawab sekarang. Ya. Jadi mana apa sebenarnya? Nasib baik benda ni aku tak pernah kena. Daripada Nurul Haina. Ayat kata, betul Nurul Hana ni kata, bila mak panggil, lepas tu nyahut. Okey. Dan dia senyap. Okey. Lepas tu kita buatlah kerja kita. Lepas tu dia panggil lagi. Okey. Bila tanya kenapa, dia senyap. Okey. Dah penyudahnya dah lempor, hanya penyapu kat aku. Faham. Sebab dari tadi mama panggil, kau tak reti kena nyahut. Tadi aku dah nyahut, dia jawab. Tapi aku tak pernah kena kot, so far. Boleh teruskan komen. Sebab nanti kita akan terus pilih dan bacalah komen-komen korang pada hari ini. Alah, kesianlah. Ada juga yang aku tengok Al-Fatihah kepada arwah mak. Mana yang tak ada mak tu. Selagi kita ada mak tu, appreciate lah. Sedih pula aku tiba. So, sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah mak-mak yang kita sayangi semua. Jadi topik nanti aneh kita pada kali ini memandangkan kita dah nak pun menjelang ke bulan yang mulia. Menjelang. Oh, tu bukan. Tu raya. Tu raya. Ni lagu Ramadan. Lagu Ramadan nyanyi. Ramadan tiba. Lain selain tu, kau ni tak kreatif. Setiap tahun kau nyanyi lagu okay. Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna. Okey, sikit jap. Kerana yang kita akan jumpa masa bulan Ramadan. Yang pertama, terlajak tidur, tak sempat sahur, tahu-tahu je dah Allah. Tahu-tahu je dah azan subuh. Ini adalah perangai kau. Ini adalah aku. Ya, ini perangai-perangai tipikal yang kita nak sebutkan sebenarnya yang tipikal lah sepanjang bulan Ramadan. Ya, tu bukan apa. Kadang-kadang aku fikir dah kan orang kata kan, dah nak ujung-ujung tu lagi. No, memanglah lagi afdal tapi tidak bermakna kau kena bangun ujung-ujung tu. Kau bangun awal, lepas tu kau berzikir ke, kau kiam ke. Oh, memandai je kau. Macam kau nak kiam, macam kau nak berzikir. Aduh, benda senang. Kau cakap macam kau, macam kau buat je benda tu. Elah, aku bagi nasihat. Nombor dua, baca. Lu baca nombor dua. Yang kedua, penat puasa dia tu memang penat betul lah sampai macam dia seorang je puasa kat dalam negara Islam kita ni. Yang paling aku tak boleh belah, bila dia puasa dia affect mood tau. Ah, betul. Dia nak marah. Tak pasal-pasal nak marah orang. Lepas tu dia ingat dia punya marah aje. Yang aku punya marah ni macam mana pula? Tak fikir pula orang punya marah macam mana. Aku ni lagilah, kalau boleh aku lagilah patut marah sebab daripada sebelum puasa, aku dah start ganti puasa sampai betul-betul bulan puasa. Bila aku nak stop? Bukan sahaja bersahur di akhir waktu, ganti puasa juga di akhir waktu kalau re. Yang ketiga, dari pagi dah tahu nak berbuka apa. Ini aku tak fikirlah, Cak. Sebab selalunya menu-menu aku akan berubah. Yalah, pagi tapi kau rasa lain, petang tiba-tiba aku beli benda lain. Aku ikut gitu. Waktu bila kau dah lapar tu, ikut nafsu. Makan nak semua. Tapi bila kau dah pergi bazar tu, kau jumpa benda yang lebih enak. Ya, betul. Itulah dia yang kau akan beli. Ya. Yang keempat, buat jelazah. Aku nak cakap apa? Jelazah. Kau boleh? Kau boleh tak jangan baca skrin ni? Buat jelajah bazar Ramadan. Semua kawasan pun dia nak pergi. Apa tu? Tak apalah, tahun lepas tu tak dapat rasa kan? Tahun ni insyaAllah lah kita boleh. InsyaAllah kita menjadi normal balik. InsyaAllah, Cak. Belum, kita still kena jaga SOP. Yelah, tapi at least dah buka lah benda tu. Lepas tu SOP memang kena jaga sebab pergi bazar ni, kita bersesak-sesak dengan ramai orang. Ya, kalau boleh, pakai ni. Pakai face shield. Biarlah saliva, full of saliva. Biarlah berpeluk-peluk, berkuap-kuap pun benda ni. Asalnya selamat. Walaupun kau pergi bazar tu, memang akan berkuap lah. Yang terakhir. Ni sejenis orang, yang ni akulah. Sekejap tanya, hari ni berbuka pukul apa? Bukan kau je. Hari ni berbuka pukul apa? Lepas tu, sekejap tengok jam. Memanglah masa berjalan dengan lebih lambat. Tak payah tanyalah. Sebab setiap hari nak berbuka, insyaAllah waktu yang sama. Azan. Ya, dia dekat-dekat je. Satu minit, dua minit je. Tak perlu nak tanya hari ni berbuka pukul apa. Kau tunggulah azan maghrib, berbukalah. Tak. Kau tunggu Dan announce petang-petang.
Dekat Hot. Dia memang akan baca kau waktu berbuka setiap petang dekat JM Hot. So, korang dengar je. Itulah dia perangai-perangai kita jumpa ya masa bulan Ramadan. Satu tips untuk diorang ni merasakan sekejap je tiba-tiba dah waktu berbuka. Pada aku tidur. Allahuakbar. Kalau kita terlalu tidur lama makro jadi ni cak. Allahuakbar. Bahagikanlah masa kau. Allahuakbar cak. Kita ni nak menggalakkan orang supaya lebih. Jadi tips kau apa? Allahuakbar. Tips aku Allahuakbar. Allahuakbar cak. Allahuakbar. Dah Allahuakbar dah macam azan aku buka tengah hari. Bye. Hot FM.